Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo, Wicapu Kreatif. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat satu lagi serat teman-teman, atau fiber teman-teman. Biasanya kita membahas serat fiberglass teman-teman. Biasanya kita membahas serat fiberglass, kali ini kita membahas serat serabut kelapa teman-teman. Apa sih bedanya serat fiberglass dan juga serat serabut kelapa? Oke. Kali ini kita mendapatkan serat serabut kelapa ini dari PT Uba Uhud Internasional. Apa itu PT Uba Uhud Internasional? Teman-teman bisa browsing sendiri di Google. Sudah banyak banget. Oke, begitu ya. Lalu ini adalah salah satu produknya, teman-teman. Salah satu produk yang diproduksi oleh PT Uba Uhud Internasional. Selain serat lembaran seperti ini, serat serabut lembaran seperti ini, ada juga yang panjang-panjang serat tali, ada juga yang seperti wool gitu. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman. Sama dengan video yang ini teman-teman, thumbnailnya seperti ini. Nah, untuk kali ini kita pakai yang eco-friendly. Oke. Ini local pride teman-teman, banyak dijumpai di Indonesia, bahan bakunya mudah dicari di Indonesia. Dan kalau kita lihat secara detail produk ini, kayaknya sama ya teman-teman. Spesifikasinya sama dengan serat fiberglass, dengan fiberglass sama spesifikasinya. Nah, kalau fiberglass saya tidak berani seperti ini teman-teman. Namanya juga glass, kaca, itu pasti tajam. Nih, saya berani seperti ini. Nah, kalau serat kaca saya tidak berani, teman-teman. Sini langsung tusuk-tusuk. Dan nanti lama ada yang nancep gitu, teman-teman. Jangan berarti kalau kayak gini sakit. Tadi harus pakai sarung tangan. Nah, kalau ini saya berani begini, teman-teman. Tanpa menggunakan sarung tangan. Oke, okay, maaf, tripod. Terbentur, oke. Okay. Nah. Ini tebelnya sekitar, kalau kita press seperti ini, kita tekan sekitar 4-3 mili ya teman-teman. Oke. Ketebalan bisa diatur sih teman-teman. Mungkin kalau lebih tebal lagi bisa ditambahkan, atau mungkin bisa ditipiskan lagi, agak direnggang-renggangkan begitu teman-teman. Tidak tajam. Dan bentar, tidak terlalu berbau teman-teman. Dan ini dari serabut kelapa. Bahan bakunya banyak banget di Indonesia, Asia Tenggara, berlimpah ruah, terutama Indonesia teman-teman. Untuk Eropa itu sudah menggunakan serabut kelapa ini teman-teman. Untuk produkan mobil Mercedes itu bangkunya sudah menggunakan serabut kelapa ini. Lalu juga untuk bed itu juga sudah menggunakan fiber kelapa ini teman-teman, atau serat kelapa ini. Seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencari serat ini, bisa hubungi kami Wicapu Kreatif atau langsung ke PT Uba Uhud. Mungkin jika kuantitinya besar bisa langsung ke PT Uba Uhud, jika kecil bisa ke kami teman-teman di Wicapu Kreatif. Nanti kita bisa linkkan, kita bantu untuk mencarinya. Atau jika teman-teman di rumahnya banyak serabut kelapa, mau iseng-iseng ya boleh, tapi kan untuk waktu dan juga tenaga pasti akan terbuang, jadi belum produksi sudah capek gitu. Tapi bebas sih teman-teman. Dan kita juga akan bikin selanjutnya turunan dari video ini, yaitu kita akan membandingkan secara langsung fiberglass dan juga fiber koko gitu ya, fiberglass dan fiber koko kelapa, serat kaca dan serat kelapa, serat serabut kelapa seperti apa. Dan turunan ketiganya kita akan mempraktekannya. Jadi setelah kita melihat visual dari serat serabut kelapa ini, lalu kita akan membandingkan serabut kelapa dengan serabut kaca, serat serat kelapa dan serat kaca, lalu ketiganya kita akan mempraktekannya dalam bentuk produk teman-teman. Jadi ikuti terus video ini di channel YouTube Wisnu Purnomo teman-teman, karena kita masih akan panjang membahas ini. Gitu. Secara skrip kita akan bikin 3 video, tapi nanti biasanya ada turunannya lagi teman-teman. Tapi yang bisa kita sampaikan hanya
tiga video itu yang bisa kita benar-benar turunkan, tapi nanti pasti ada lagi video-video selanjutnya gitu teman-teman. Untuk ini ya, ini ada mouse, kita lihat dia tembus apa enggak ya teman-teman, aman, berarti benar-benar rapat terjaga begitu teman-teman. Ini ada mouse ya. Nah ini yang ada cahayanya nih, kelihatan enggak ya? Aman teman-teman. Dibabatkan, kalau didapatkan ya kelihatan ya. Tuh. Tapi kalau agak dijarakkan sekitar 1 cm udah kelihatan. Oke, berarti rapat ya teman-teman, lumayan rapat ini. Jadi kan serat itu ada yang serat tali, serat serabut, serat sama serat anyam. Seperti yang di video kami sebelumnya yang sudah kita jelaskan di tentang serat fiberglass. Nah, itu di sini juga ada produk-produkan yang serabut wool begitu, yang kayak wool yang curah. Terus turunnya juga ada nanti untuk turunan-turunan lanjutnya begitu. Oke. Seperti itu teman-teman yang bisa kita jelaskan dalam video kali ini. Sekali lagi teman-teman, kami di Wicapu Kreatif atau di channel YouTube Supernomo ini tidak menggurui, tetapi kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng, mengetahui apa yang belum kita ketahui agar Indonesia lebih baik lagi teman-teman. Oke. Kita tunggu ya teman-teman diskusinya, masukannya, bisa ke WA, bisa ke kolom komentar, bisa ke Instagram, terserah teman-teman lebih nyaman ke platform mana. Bisa kita berdiskusi bareng. Oke teman-teman, jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video kami selanjutnya di channel YouTube Supernomo, bisa subscribe teman-teman. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk teman-teman yang menginginkan atau ingin mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya, bisa tekan tanda lonceng. Tekan tanda lonceng juga gratis teman-teman. Atau teman-teman yang mau menjadi membership kami juga boleh. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.